makanan untuk jenis burung SKP-nya, teman-teman. Untuk tampilannya, teguri burung bahan. Assalamualaikum Pak Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana nih untuk kabarnya nih Pak Teh? Alhamdulillah, seger buger kembali. Oke, sehat kembali ya. Iya. Nah, kemarin habis merinding nih. Merinding. Nah, untuk informasi buat stok yang terbaru di Kios Bajang ini kira-kira ada burung apa aja sih Pak Teh? Banyak full stok Mas, ada full stok. Ada kacer, becak ibu, jantan dan betina juga komplit, pokoknya komplit sama saya. Oke. Nanti kita pantau ya Pak Teh ya. Iya iya. Untuk letak posisi kiosnya Pak Teh, lebih tepatnya di lantai dasar. Lantai dasar. Pas ada parkiran, lihat ke kanan, ke kiri ada toilet, pas di belakang toilet. Oke, ini tepatnya dari parkiran depan atau parkiran mobil ya Pak Teh ya? Iya, parkiran mobil. Nah, ntar kalau semua teman kicomannya yang masih bingung, video call ntar diarahkan ke lokasi ya Pak Teh ya. Iya iya. Pak Teh, denger-denger nih Pak Teh lagi ulang tahun nih. Ulang tahun ya? Kemarin mati udah kelewat. Oh, udah kelewat. Jadi untuk hari ini untuk harga ulang tahunnya atau gimana nih? Paling ulang tahunnya tuh di bubur ayam, bubur merah, bubur putih. Oh, bubur ayam, bubur putih. Kirain mau ada harga spesial buat harga ulang tahunnya buat teman kicomania nih. Ada yang spesial, yang reject ada ya. Oh, yang reject. Yang spesial yang reject nih. Iya. Oke, kirain yang bulusan nih spesial. Baik, Pak Deh nih langsung pantau aja, Pak Deh ya. Silakan, Mas. Dan untuk penampakan yang pertama kita mulai dari jenis burung masteran ada cucak ranting ya teman-teman. Seperti ini untuk tampilannya dari jenis burung cucak rantingnya. Untuk stok terpantau aman ya teman-teman untuk yang mau melayan ecerannya. Nah ini ada yang bondol, ada juga untuk yang kondisinya mulus teman-teman. Untuk harganya perekornya di nota 150 ya dari jenis cucak rantingnya, dan ini untuk penampakan yang kelaminnya jantan teman-teman. Selengkapnya kita berlanjut untuk penampakan berikutnya, ini ada jenis burung cucak hijau PH teman-teman, paruh hitam ya. Bodi lumayan terpantau untuk bodinya ini besar ya. Kondisi bulung ada yang bondol, ada juga yang dokor nih teman-teman. Baru yang lama udah kemarin. Oke, masih terpantau aman untuk stok dari jenis burung cucak hijau PH-nya. Nah, ini lagi dokor juga teman-teman. Dan untuk harganya dari cucak hijau PH teman-teman dibanderol 300.000 untuk per ekornya ya, berlaku untuk bondol mulus dari jenis cucak hijau PH-nya. Selengkapnya masih di jenis burung hijauannya ya teman-teman. Kali ini kita shoot untuk penampakan cucak hijau nopeng KTP Jatim teman-teman. Ada yang mulus, ada juga yang bondol ya. Seperti ini untuk tampilannya dari jenis burung cucak hijau nopengnya teman-teman. Stok masih terpantau aman sampai ke atas-atas ya teman-teman untuk stoknya ini. Ini ada juga yang mulus, ini ada juga untuk yang trotolan ya. Jadi stok di hari ini komplit, ada yang bondol, ada yang mulus, ada yang trotolan. Untuk harganya per ekor di nota 600.000 berlaku untuk bondol mulus teman-teman. Kalau untuk trotol bagaimana nih Pak Deh? Sama aja lah. Sama aja. Baik, biasanya kalau trotol ini lebih up ya teman-teman. Di Kios Bajang cukup 600.000. Untuk selengkapnya teman-teman tersedia untuk jenis burung sikatan rimba dada coklat ya, ori balinya. Ini dia untuk penampakannya teman-teman. Untuk burung semi puran kita pantau dulu untuk penampakannya teman-teman. Tadi untuk kelamin bagaimana nih? Jantan Mas. Jantan, oke. Jadi sudah pilihan jantan ya teman-teman untuk SRTC nya Untuk harganya per ekornya di nota 100.000 untuk yang bondol, dan yang mulus dibanderol 110.000.
Untuk penambahan stok SRDC yang mulus teman-teman, untuk burung terpantau jinak ya. Oke, jadi tinggal lanjut merapat saja untuk teman kicomania yang lagi cari jenis burung SRDC, stok tersedia aman teman-teman. Nah Mas Bos, untuk informasi kirim-kirimnya bagaimana nih? Oke, pastinya mana ya? Oke, jadi untuk ongkirnya ditanggung sama siapa nih? Ongkirnya tanggung pembeli. Pembeli, siap. Kita lanjut lagi ya, Mas ya. Selengkapnya teman-teman, untuk teman kicomania yang lagi cari untuk jenis burung SKP ya. Sikatan kerongkongan putihnya juga masih tersedia dan seperti ini untuk tampilan jenis burungnya teman-teman. Burungnya mulus ya. Untuk burungnya ini masih kategori bahan atau semi puran teman-teman. Untuk harganya per ekor di nota 200.000 saja teman-teman, dari jenis burung SKP untuk kelamin jantan. Nah ini ada juga untuk yang kategori bondolan ya teman-teman, dari jenis burung SKP nya. Untuk yang bondolan ini masih bisa dinego teman-teman, nego-nego tipis ya. Jadi tersedia untuk stoknya, masih terpantau aman untuk jenis burung SKP nya teman-teman. Untuk selengkapnya kita berlanjut untuk penampakan dari jenis burung murai batu palangka ya teman-teman. Dan ini untuk yang kategori ekor flewer atau ekor panjang ya. Buat penghobi murai batu palangkanya, jadi silakan tinggal langsung merapat ke lokasi saja teman-teman. Stok terbaru di Gosnya Bajang ya. Untuk burung kategorinya masih bahan atau semi puran, dari jenis burung murai batu palangkanya, harganya di nota 600.000 teman-teman. Selengkapnya teman-teman, kita berlanjut kasih penamaan untuk jenis burung kacer dada putihnya ya, KTP Kalimantan teman-teman. Seperti ini untuk penampakannya. Oke, untuk burung mulus dan juga gemuk ya, semi pur ya Mas ya. Semi pur, kondisi sehat. Kondisinya sehat, burung semi pur kelamin jantan. Dan untuk harganya di nota berapa sih Mas? 270. Oke. Mulus-mulus. Dibanderol 270.000 burung mulus-mulus. Kira-kira untuk yang bondolan ready nggak nih? Bondolan nanti kita cari. Nanti kita cari. Oke, cari di mana Mas? Oke, bondolan tersedia untuk yang betina ya. Dan untuk burungnya nih usia masih di trotolan teman-teman. KTP masih sama, ori Kalimantan. Untuk terpantau aman teman-teman, dari kacer trotolan betina Kalimantan ya, yang bondolan. Untuk harga di nota berapa nih Mas? 180 ya. Oke, burung mulus teman-teman, no minus ya, 180.000 untuk trotol kacer Kalimantan ya. Untuk yang kelamin jantan juga pastinya tersedia teman-teman, kategori bondolan ya. Ya burungnya besar. Untuk yang jantan kena berapa nih? 230. Baik, cukup 230.000 saja teman-teman untuk kategori yang bondolan. Stok pokoknya aman ya Mas ya. Kita kembali ke penampakan untuk jenis burung murai batu palangkanya ya teman-teman. Dan ini untuk yang kelamin jantan, kategorinya minusan Pak deh. Oke, oh kakinya kejepit biasanya ya Pak deh ya. Untuk harganya di banderol berapa sih Pak deh? Harganya cukup 250.000 ya teman-teman. Untuk stok tersedia ada 2 ekor untuk yang minusan atau rejekannya, kelamin jantan KTP murai batu palangka. Silakan untuk teman kicomania yang mau saja ya, untuk stok tersedia ada 2 ekor. Selengkapnya teman-teman, kita kembali ke jenis burung murai batu palangkanya lagi ya. Tadi kita shoot buat penambangan yang rejekan teman-teman. Nah ini tersedia untuk yang masih normal atau mulusan, cuman kategorinya bondolan teman-teman. Masih di murai batu palangkanya. Untuk kategori bondolan ini per ekor cukup di nota 400.000. Stok terpantau aman ya. Jadi selengkapnya tinggal lanjut dipantau.
untuk teman-teman mania yang lagi cari jenis burung murai batu palangkanya atau penghobi dari jenis burung murai batu palangka. Dan ini untuk murai batu palangka bondolannya juga kategori ekor plewer atau ekor panjang ya teman-teman. Jadi nanti suatu saat mutasi ekornya bisa. Oke Pakde, untuk bigios bajang ini kira-kira untuk harga ini harga net atau masih bisa dinego sih Pakde? Ya ada yang bisa dinego juga ada mas, ya tergantung dari kualitas burungnya. Oke, jadi ada harga yang net, ada juga yang dinego ya Pakde ya? Ya. Semuanya tergantung kualitas burung. Iya iya. Baik Pakde, kalau untuk tuker tambahnya bagaimana nih Pakde? Ya bisa juga, yang penting harapnya burung sehat, bagus, lama, terus cocok nambahnya. Oke, cocok tambahnya. Nah, untuk yang mau tuker tambah langsung merapat ke kios saja ya, Pakde ya. Memang syaratnya burung di bawah. Oke, burung di bawah dan burung no minus. Baik, Pakde, kita lanjut lagi ya. Iya. Dan kembali lagi teman-teman kasih penamaan untuk jenis burung murai batu palangka. Kali ini kita kasih penamaan untuk yang kelamin betina ya. Ini dia untuk tampilannya, teman-teman. Untuk burungnya mulusan ya. Masih sama semi puran, teman-teman. Untuk harga di nota berapa sih, Mas? Burung murai yang betinanya harga 350. Oke teman-teman, burung mulus ya, no minus, untuk harga cukup dibanderol 350.000 dari jenis murai batu palangka yang betinanya teman-teman. Selengkapnya teman-teman kita bergeser untuk jenis burung jalbonya ya, dan ini untuk kategorinya jalbo tua teman-teman. Kondisi burung udah pada makan pur total ya, jadi sudah enak banget teman-teman. Untuk harganya di nota 50.000 per ekornya dari jalbo ya teman-teman. Stok masih aman banget dari jenis burung jalbonya. Dan bergeser untuk jenis burung cuk-cukannya juga tersedia banyak teman-teman, seperti ini ya untuk tampilannya. Full banget untuk di hari ini untuk jenis burung cuk-cukannya. Ready untuk yang bondol, ada juga untuk yang mulusan teman-teman dari jenis burung cuk-cukannya. Untuk harganya teman-teman yang bondol di nota 20.000, untuk yang mulusannya di nota 25.000. Nah tentunya untuk harga grosir dan juga harga partai ini ada harga spesial. Jadi yang mau main grosir atau partainya teman-teman dari semua jenis burung di kios bajangnya, lanjut di calling-calling saja untuk padenya ya. Berlanjut ya untuk penampakan dari jenis burung jalak putih mandiri teman-teman. Nah ini untuk stok ada satu ekor hasil tuker-tukeran ya mas ya. Hasil tuker-tuker. Oke. Nah ini normal biasanya teman-teman 320 sampai 3,5 ya. Karena ini hasil tukeran cukup dibanderol 300.000 mas. Untuk stok tersedia ada satu ekor teman-teman. Jadi terjangkau ya untuk harganya. Cukup 300.000. Untuk selengkapnya teman-teman kita sud buat penampakan dari jenis burung sipo ya. Dan tersedia untuk siponya ini minusan teman-teman atau reject. Untuk kekurangannya ini di bagian kaki, cengkeramannya kurang sempurna. Stoknya ini ada dua ekor teman-teman. Nah nih burung murah teman-teman, tapi kalau udah gacor harganya jadi mahal banget ya. Untuk jenis burung sipo ini harga dari 10.000, 15.000, ada juga yang 20, ada juga yang 25, tergantung dari kiosnya masing-masing teman-teman. Nanti tersedia untuk rejekan, harganya nih dibanderol 5.000 untuk per ekor teman-teman dari burung siponya. Jadi buat teman kicomania yang mau saja stok nih ada dua ekor untuk yang rejekan dari burung siponya, harga dibanderol 5.000. Selengkapnya masih tersedia untuk jenis burung sri kunting awar-awar yang mata merahnya ya teman-teman. Untuk burungnya masih kategori bahan, burungnya masih semi pur, stok full, ada yang bondol, ada juga yang mulus. Untuk harganya di nota 75.000 untuk per ekor teman-teman. Oke, suaranya pedas juga ya teman-teman untuk sri gunting awar-awar ya. Kalau
Berlanjut teman-teman, untuk berikutnya kita shoot buat penerbangan burung falk atau parakeet Australia. Untuk ini harganya per ekor di nota 200.000 ya. Tersedia untuk warna grey atau warna cerah yang lagi bobok manis ya teman-teman. Per ekor 200.000 ini ada tapinya ya. Untuk burungnya ini ada minusannya teman-teman. Yang satu di bagian kaki sebelah kiri cengkeramannya kurang sempurna, yang nangring di cepuk ya. Untuk yang satunya ini kurus sedikit teman-teman. Jadi buat teman kicomania yang mau saja untuk jenis burung falknya yang di nota 200.000 tersedia ada 2 ekor. Oke Mas Hakim, kalau untuk harga tidak sesuai YouTube, solusinya bagaimana ini? Ya, di sini tuh dari master burung. Baik, jadi tinggal dikasih unjuk untuk uploadan yang terbaru ya. Baik, kita lanjut lagi Mas. Dan kita berlanjut ke jenis burung falaknya lagi teman-teman. Kali ini penampakan yang normal atau no minus ya, tersedia untuk warna grey-nya dan warna cerahnya teman-teman. Dan untuk harganya per ekor di bandrol 250.000 saja. Oke, sangat terjangkau ya teman-teman, karena untuk harganya ada yang masih 300 3 setengah, kios bajang cukup 250.000. untuk stok masih full ya Mas ya, dari jenis burung falaknya ya. Iya Bos. Oke, masih full teman-teman, jadi selengkapnya tinggal lanjut dipantau saja. Selengkapnya teman-teman, kita bergeser ke bawah. Tersedia untuk jenis burung parakeetnya, dan untuk parakeetnya ini benar-benar stoknya lagi ready banyak banget. Yang mau main partai, yang mau main grosir ya teman-teman, ada untuk yang warna cerah, warna hijau. Sepasang ini di nota berapa sih Mas? Warna biru. Warna birunya 90.000. Kalau yang hijauan masih seperti biasa 75 sepasang. Yang warna hijau aja, kalau yang kuning-kuning 80. Oke. Ini tersedia untuk yang warna kuning-kuning ya, 80.000 sepasangnya. Hijauan ready nggak nih Mas? Ready, sedikit doang ya. Kalau yang hijauan kena berapa nih sepasang? Hijau standar berapa? 75. Nah ini tersedia juga untuk yang albino atau lutino ya Mas ya. Untuk yang lutino atau albino sepasangnya kena berapa nih? Pasang kena 100. 100.000. Oke, jadi bervarian untuk harganya ya teman-teman, tergantung dari warna parakeetnya. Untuk stok benar-benar full, yang mau main partai atau yang main grosir langsung di halo-halo saja. Jadi untuk selengkapnya yang mau main grosiran tinggal lanjut di telepon saja ya Mas ya. Oke, calling-calling. Pastinya untuk harga ada harga spesial. Lebih murah. Oke, siap. Selengkapnya kita berlanjut teman-teman untuk jenis burung perkututnya. Tersedia untuk burung perkutut silver, ada juga untuk yang cemani. Mas Hakim, ini cemani atau Majapahit nih? Majapahit. Oh ternyata Majapahit ya teman-teman, karena kita sanksi ya. Untuk cemani ini biasanya hitamnya kurang pekat teman-teman, tapi ini pekat banget, jadi perkutut Majapahit. Silvernya kena berapa nih Mas? 80.000. Untuk usianya Mas? Usianya 2-3 bulan. 2-3 bulan. Oke, 80.000 untuk silver ya. Kalau untuk Majapahitnya Mas? Majapahitnya samain aja Mas. Samain aja. Oke, sama ya, untuk harga dibanderol 80.000 teman-teman. Dan ini tersedia juga untuk jenis burung putih luriknya ya, atau albino teman-teman. Dan untuk harga di nota berapa sih Mas? Telurnya 17. 17. Baik, 170.000 teman-teman. Masih di jenis burung perkututnya teman-teman, kali ini kita shoot untuk penampakan perkutut lokal Tuban ya. Stok juga masih ambiar, untuk harganya per ekor di nota 10.000. Atau yang lagi cari untuk jenis perkutut lokal yang KTP-nya Blora juga masih tersedia. Untuk harganya di nota 25.000 per ekor ya teman-teman. Selengkapnya teman-teman tersedia juga untuk jenis burung perkutut Bangkok Ring Jupiter ya. Oke, ini untuk harganya berbeda sedikit dari jenis burung perkutut Bangkok Super yang memakai ring AY, Santi atau Arbi teman-teman. Jadi untuk harganya di nota 300.000 untuk per ekor dari jenis burung perkutut Bangkok Super Ring Jupiter. Stok masih full teman-teman. Dan selengkapnya teman-teman kita bergeser ke jenis burung ocean atau masteran ya teman-teman, untuk jenis burung kenarinya. Dan ini untuk yang kenari loper atau lokal super, dan untuk yang warna cerah.
Untuk kelamin ini masih ada yang jantan, masih ada yang betina, jadi kelamin campur ya teman-teman. Kategori burung bahan. Untuk harganya di nota 120.000 per ekor untuk yang warna cerah. Dan buat yang warna gelapnya, teman-teman juga masih tersedia banyak untuk loperannya. Harganya di nota 75.000 untuk per ekornya ya. Atau yang lagi cari untuk jenis kenari loper yang warna putih juga masih tersedia satu ekor teman-teman untuk harga di nota 150.000. Selengkapnya tersedia buat burung kenari loper kategori gacoran dan untuk yang warna cerah ya teman-teman. Untuk harganya ini dibanderol 300.000 dari kenari loper warna cerah. Untuk stok banyak pilihan, kita kasih sampel saja ya. Dan tersedia juga untuk yang warna gelapnya ya teman-teman. Untuk yang gelap ini di nota 280.000. Jadi untuk selengkapnya tinggal lanjut dipantau saja buat teman-teman yang lagi cari jenis burung kenari, tersedia dari bahan sampai gacoran. Stok pokoknya masih terpantau aman untuk yang kita shoot sampel saja teman-teman. Dan berlanjut untuk penampakan jenis burung Sri Gunting Abu-abu yang KTP Sumatera. Seperti ini untuk penampilannya ya teman-teman. Untuk burung kategorinya mulus dan kategorinya ini masih bahan, makanya masih semi pur teman-teman. Untuk harga di nota 100.000. Baik Pak deh, ini untuk stok terbaru juga atau stok yang sudah lama rawatan nih Pak deh? Ini baru kemarin. Oh baru kemarin, jadi masih terpantau baru ya Pak deh ya? Ya. Nah ini untuk stok di hari ini ada lakbet yang paruh putih teman-teman, dan untuk yang paruh merahnya nih warna pasku nih Pak deh ya? Iya. Ada paspio, ada biru viseri, pokoknya untuk jenisnya macam-macam teman-teman. Dan untuk harga di nota berapa nih Pak deh perekor? Harga 40-50. 40-50. Ya. Oke, untuk yang 50 yang mana nih Pak deh? Yang kayak gini. Oke, yang Vio ya? Iya. Baik, jadi untuk yang warna-warna cerah dibanderol 50.000 ya teman-teman, sama Batman. Dan untuk yang harga berapa tadi Pak deh? 40 yang kayak Paspio ya. Oke. Kobal, Paspio atau Paskun ya Pak deh ya. Selengkapnya tersedia buat jenis burung Red Siskin, dan ini untuk yang trotol kelamin jantan ya. Untuk stok tersedia ada 3 ekor teman-teman, warna-warna klasik. Untuk harga cukup di nota 450.000 dari Red Siskin trotol jantan ya. Dan buat yang kelamin betina tentunya juga tersedia teman-teman, seperti ini untuk penampakannya ya. Tersedia buat warna klasik. Untuk yang di lot ready nggak nih Pak deh? Yang di lotnya ada. Yang di lotnya ada. Ya. Oke. Nah ini untuk harganya yang betina teman-teman dibanderol 300.000. Siapa atau trotolan nih Pak deh? Ini ya ada yang siapan, ada yang trotol. Oke, jadi campur ya. Harga sama ya Pak deh ya? Oke, cukup di nota 300 ya untuk Red Siskin yang betinanya. Dan tersedia untuk yang dilutnya nih teman-teman. Yang satu adalah dilut, yang satu double dilut ya teman-teman. Jadi ini sepasang dari Red Siskin warna yang istimewanya ya Pak deh ya. Oke, ini untuk harga di nota berapa sepasang nih Pak deh? 1.000 aja. 1.000.000 teman-teman untuk Red Siskin. Masih bisa dinego. Ya. Baik, pastinya harga nggak net untuk yang 1.000.000 ya Pak deh ya. Nah, harga nggak pakai net untuk 1.000.000 dari sepasang Red Siskin double dilut sepasangnya teman-teman. Berlanjut untuk jenis burung Red Siskin klasik dan kategori yang gacoran juga tersedia ya. Untuk harga cukup di nota 850.000 untuk kategori burung gacoran teman-teman. Selengkapnya tinggal lanjut dipantau untuk burung Red Siskin gacorannya. Jadi stok tersedia untuk yang trotol jantan, betina dan juga yang gacoran ya. Ada juga untuk yang pasangan dari double dilut. Baik Pak deh, terima kasih untuk waktunya ya Pak deh ya. Ya sama-sama Mas. Semoga Pak deh selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya Pak deh. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kiosnya ini pokoknya berkembang lebih baik ya Pak deh ya. Amin. Dan kios ini adalah salah satu kios burung termurah dan pastinya amanah Pak deh ya. Amin. Nah nanti semisalkan ada teman kicau mania yang katanya beda harga, jadi di screenshot saja teman-teman dikasih unjuk sama Pak deh-nya untuk uploadan yang terbaru Pak deh ya. Ya. Oke, karena nanti kalau ada stok baru pasti harga berbeda ya Pak deh ya. Ya.
kadang. Oke, apalagi namanya berbelanja di pengepul, pastinya kadang naik, kadang turun, seperti itu, Pak. Iya, ya, oke. Naik turun yang terbanyak. Enggak banyak ya. Oke, jadi ini informasi buat teman kita Mania. Baik, Pak, terima kasih untuk waktunya. Iya, sama-sama dan sukses selalu. Oke, baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi stok dan harga burung di kios Bajang ya untuk di hari Kamis. Semoga selalu bermanfaat untuk buat teman kicau manianya. Jadi selengkapnya tinggal lanjut merapat saja yang lagi cari jenis burung ocehan atau burung masterannya di kios Bajang. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.